18 Mei 2012 merupakan hari penting dalam sejarah Legoland Malaysia apabila model Masjid Sultan Abu Bakar ini pada julung kalinya dipindahkan ke tapak taman tema. Ini menandakan permulaan kerja-kerja menyiapkan sebuah tapak mercu tanda atau miniland untuk pameran replika bangunan-bangunan ikon Malaysia di dalam taman tema ini nanti. Walaupun model yang diperbuat daripada plastik ini setakat barang mainan kanak-kanak bagi segelintir orang, namun para pekerja di Legoland perlu berhati-hati. Lama sikit dia sudah lama. Okay. But this is okay or not? The this is light grey. Yeah, this yeah, that's okay. Yeah, they're really loose on this side, but they're tight on. Model seperti ini bukan setakat menonjolkan keunikan seni bina warisan negara kepada kacamata dunia, tetapi ia antara sebab Legoland terkenal di seluruh dunia dan mendapat sambutan daripada pelawat dari semua peringkat umur. Okay. Jaya Johor, di sini tempat Siti Fatimah Ibrahim bertugas semenjak 3 tahun lalu. Dia ialah wanita pertama Malaysia yang berkecimpung dalam kerjaya rekaan model Lego, terutamanya bangunan. Berusia 29 tahun, Siti Fatimah Ibrahim merupakan anak jati Felda yang kini bergelar senior buat generasi baru pembina model Lego Malaysia. Namun, di bengkel inilah ratusan cetusan idea untuk menghasilkan pelbagai model bangunan diberi nafas baru. Kita belajar adalah proses pembelajaran sepanjang hari. Kita dapat tahu sesuatu yang ekstra. Bukan setakat macam kita tahu dari segi wiring, daripada segi macam mana nak connected building to ceiling. Jadi memang sangat-sangat seronok. Kaki tangan di sini juga memikul peranan berat menyumbang rekaan Lego baru yang akan dipamerkan di Legoland nanti. Dua tahun lalu, Siti antara enam orang perintis pembinaan model Lego. Mereka merupakan pelopor bagi kerjaya ini dan telah dihantar ke California, Amerika Syarikat dan Denmark bagi menjalani kursus model builder. Menurut Siti, kerjaya sebegini bukan mudah. Mereka harus sentiasa meninjau bangunan-bangunan terkemuka Malaysia bagi mendapatkan ukuran dan gambaran sebenar bangunan sebelum memulakan pencantuman. Lebih mencabar lagi, model bangunan perlu dibuat mengikut skala. Sekelip mata sudah 3 tahun berlalu. Kini Siti mahir. Dia bersama rakannya Muhammad Firdaus Rahiman tidak loket berkongsi ilmu, mengajar generasi baru berkreatif dan mempelajari selok-belok membina model bangunan mengikut piawaian antarabangsa. Sebenarnya apa yang kita lakukan ni dalam dunia kreatif ni adalah satu yang special sebab kita bekerja sebagai model builder ni bukan setakat kat tahap tu je, tapi kita memang sangat unik sebab kita bermain tapi dalam masa yang sama walaupun permainan tu sinonim pada kanak-kanak tapi permainan tu adalah satu pekerjaan. Cabaran mereka hari ini lebih berat. Menjelang pembukaan, bukan hari lagi yang menjadi kiraan, namun setiap detik pusingan jam itu menjadi pertaruhan. Musik.
Kami juga berkesempatan ke Jerman dan menemui Vera Fellmann. Berusia 55 tahun, dia merupakan seorang veteran membuat model Lego yang telah berkecimpung dalam dunia kreatif ini sejak 25 tahun lalu. Good morning. Memulakan kerjayanya sebagai pembina model Lego di Denmark. Ketika itu, dia hanya mula membina model-model replika kecil untuk tujuan pameran di Deutschland Park. My passport is not... The special is you can work... Ia sangat istimewa. Kami bekerja sambil menjadi lebih kreatif dan ada jiwa kanak-kanak dalam diri kami. Ia pekerjaan yang sangat bagus dan menyeronokkan. Kini setelah dua dekad berjinak dengan kepingan buatan plastik Lego, dia sudah serasi dengan permainan Lego. Menurutnya, kerjaya ini memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Namun ia sedikit pun tidak mematahkan semangat Vera. Apatah lagi meninggalkan dunia permainan Lego. Dalam masa 2 tahun sahaja, proses pembinaan kini hampir 80% siap dibina. Kerja-kerja pembinaan di Nusa Jaya ini telah beroperasi sejak tahun 2010. Legoland telah diilhamkan sempena pelaksanaan projek pembangunan tunggal terbesar yang pernah dilaksanakan di rantau ini atau dikenali Iskandar Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan potensi industri pelancongan dan kualiti kehidupan komuniti projek Lestari ini. Hari ini, Siti bersama rakan-rakan sedang sibuk menyiapkan projek membina model bangunan antarabangsa menjelang pembukaan Legoland Malaysia pada September 2012 ini. Menurut Siti, walaupun kaki tangan pembina model Lego telah mencecah 30 orang, namun tuntutan untuk menyiapkannya amat mencabar. Okay, sekarang ni projek yang kita sedang jalankan adalah untuk international cluster, iaitu untuk China, yang mana kita tengah menghasilkan Forbidden City, iaitu temple di China. Dan ini adalah sebahagian daripada keseluruhan bangunan yang mana kita ambil masa selama 120 jam keseluruhannya untuk sebahagian, yang mana untuk satu bangunan kita perlukan 1000 jam. Firdaus antara staf kanan yang turut bertungkus lumus dalam menyiapkan replika istana ini. Dan bangunan yang kita nampak ni, yang warna orange punya roof ni, ni semua belum dihasilkan lagi. Jadi kita masih ada banyak ada platform besar nak kejar. Biasanya kalau kita ada kekeliruan ke ataupun benda yang kita tak pasti, kita akan refer balik dengan tim semua. Macam Lee, Siti, Rina akan berkumpul dan berbincanglah. Setakat ini, mereka telah berjaya menyiapkan lebih 70 bangunan replika dalam jangka masa hampir 50,000 jam. Jika tersalah langkah, ia mampu mencacatkan replika yang mencecah ribuan ringgit ini. Ini kalau tak ngam, maut ya. Menurut Siti, mereka ibarat bekerja di dunia fantasi. Bermain Lego sambil berimajinasi menentukan setiap lekuk Lego dicantum dengan sempurna. Ni baby aku, jadi kena jaga baik-baik lah. Terletak di Nusa Jaya, Johor, September ini, Malaysia bakal menerima pengunjung pertamanya di Legoland yang satu-satunya wujud di Asia ini.
di bawah naungan Merlin Entertainment Group yang beroperasi di United Kingdom, tapak yang seluas 75 hektar ini menelan belanja sebanyak 700 juta ringgit Malaysia. Ia ialah Legoland ke-6 selepas Denmark, United Kingdom, Jerman, California dan Florida, Amerika Syarikat. Menurut pengurus projek IDMS, Muhammad Sofi Wazir, kerja pembinaan Legoland Malaysia kini telah sampai ke penghujung. Kerja ni orang kata kerja yang yang tempohnya yang kita kata dah akan siap, dan kita ada ramai orang kerja dalam satu masa tu lebih kurang 1,000 orang. Ya, termasuk kaki tangan pejabat jugalah. Taman tema ini bakal menampilkan lebih 40 jenis permainan interaktif, taman miniland, pertunjukan dan pelbagai lagi tarikan apabila ia dibuka kelak. Nak tunggu Kevin datang sini. Kita buat Kevin dulu. Pengarah urusan Legoland Malaysia turut sama turun padang. We have a few attractions here that they don't have in Germany. Because we choose the ones that we learned over the last. Sesetengah tarikan di sini memang tidak ada di Jerman. Kami banyak belajar dari pengalaman lalu dalam membina taman tema ini. Di sini kami bina lebih banyak kawasan tertutup untuk mengelakkan kepanasan dan hujan. To protect from rain and the sun, they are ventilated as well. We have many more covered areas as in front of our restaurants, so more indoor seating capacity. Sementara itu, di Kilang Berhampiran, Siti sedang sibuk memastikan persiapan terakhir model-model Lego buatannya berjalan lancar. Pemindahan model Lego yang dibina perlu dilakukan dengan berhati-hati. Jika tidak, usaha mereka selama ini bakal berkubur begitu sahaja. Kita akan lift, lepas itu kita akan pusing. Okay. Ini menghadap ke sana, putih itu menghadap sini. Okay. Kita akan rotate. Hati-hati sebab connection bawah ni ni brakes tau. Jadi kalau apa-apa jadi salah lepas ni, kita kena nak kena ganti apa semua lah. So ni baby aku, jadi kena jaga baik-baik lah. Okay? Alright. So, 1, 2, 3. Okey, cabaran dia ni bila kita angkat satu building ni, cabaran dia satu dari segi keberatan dia, sebab memang sangat berat, jadi kita perlukan tenaga lelaki untuk angkat. Dan lagi satu, sebab ianya adalah macam baby kita yang baru lahir, so kita kena jaga dia punya brake supaya tak ada yang patah atau rosak. Jadi kita kena berjaga-jaga dari segi keselamatan bangunan tu sendiri, dan kita kena make sure semuanya selamat, bukan setakat building tapi orang yang angkat pun kita kena make sure safety. Bermula dengan hanya beberapa kepingan Lego, mereka mampu hasilkannya dengan sempurna. Ini antara hasil kerjatangan Siti bersama ahli kumpulannya. Antaranya, bangunan Mahkamah Tinggi Johor dan bangunan Sultan Ibrahim yang dipersiapkan pada awal tahun 2010. Ceritakan sikit apa ni semua yang, okay, yang dah banyak ni. Yang ni Bank Muamalat.
Okey, ini part part untuk terjemahan. Part untuk terjemahan. Dikit macam dah siap lah. Ini kita dah masukkan besi, nanti kita tinggal slot masuk. And then kita just slot masuk balik semula lah, dah siap-siap coating apa semua untuk kita install kat park. Tapi kita buat by part. Sebenarnya saya amat terkejut ya melihat perkembangan yang telah dilakukan bersama rakan-rakan. Saya pernah ke sini 2 tahun lepas. Hari ini saya ke sini sekali lagi melihat betapa banyaknya bangunan model Lego yang telah dilakukan. Dan saya difahamkan hampir 100 biji model Lego yang telah dilakukan lah setiap hari ya, berdua tahun ya, siapkan ya. Jadi dalam banyak-banyak bangunan di sini, bangunan mana yang paling Siti rasa mencabar dan memberi kesan kepada Siti? Yang sangat mempunyai nilai sentimental value tu, bangunan Downtown Johor. Downtown Johor ni, kenapa Siti? Downtown Johor sebab saya bukan setakat design, tapi saya bangunkan dengan tangan saya sendiri, saya buat seorang-seorang. Seorang-seorang? Dalam masa dalam masa hampir 2 bulan. 2 bulan? Seorang-seorang buat? Seorang-seorang buat. Jadinya agak pening kepala, tapi satu kepuasan lah sebab saya akhirnya berjaya. Sebab memang nak tak nak kita kena push diri kita untuk siapkan. Jadi hari ini dah siap, apa perasaan Siti? Saya memang sangat teruja sebab bila kita dah siap, kita bukan setajak, bukan setakat kita bangunkan bangunan sebab kita akan fikir pasal lighting. Jadi once kita dah siap, kita try lighting, kita tengok benda tu dah pop up, memang sangat-sangat teruja. Teruja. Alhamdulillah dah siap. Alhamdulillah. Lega sangat. Kita jalan, nak bangunan lagi? Okey, boleh. Eng Bun Bin atau Kevin, salah seorang pengurus tapak yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan pemasangan roller coaster di kawasan pembinaan ini. Berusia 35 tahun, dia ialah kaki tangan syarikat kontraktor yang dilantik Legoland Malaysia bagi membantu menjalankan pemasangan sistem roda roller coaster. Dulu saya sebagai project engineer untuk buat kapal punya piping structure. So lepas tu saya dapat ini pekerjaan lah untuk buat pemasangan mechanicals. So saya terus join ni company lah. Menurut Kevin, walaupun mahir dalam bidang kerja-kerja mekanikal, dia tetap merasakan tugasan kali ini agak berbeza. You kena ada skill worker. You tak ada skill worker, you tak boleh buat. Pasal kalau you bagi satu budak naik tinggi macam ni, akan bahayakan ni projek. Hari ini saya berada di tapak Legoland Malaysia dan hari ini saya berpeluang untuk melihat keseluruhan tapak Legoland yang bakal dibuka pada 15 September 2012. Dan dalam keadaan cuaca yang cukup panas ni, saya akan mengikut Mr. Kevin untuk naik ke atas tangga technical coaster yang setinggi 18 meter. Ini nama dia technical coaster. So ini the first ride lah kita start pasang sini. First ride? First ride. Kita start dengan tiang yang paling hujung itu sekali. Okay. Ha. So, ambil masa lebih 30 hari. 30 hari ya? 30 hari. Untuk mekanikal lah, pemasangan mekanikal ni semua. Wah, detail cak eh. Okay, mungkin tengah pasang ni lantai. Oh, lantai. Lantai ni yang akan, ya, yeah, lantai akan bawa itu vehicle lah kita panggil. Itu kenderaan yang akan bawa orang. Dari bawah. Aha. Dia akan tarik itu kenderaan naik sini. Lepas tu dia akan free fall, gravity, jatuh dalam sana. Wow. Ya, jatuh dalam. Di lantai ni dah, sekat ni dah berapa panjang siap pasang? Separuh. Baru separuh? Separuh. Sekarang kita mau pusing balik, jalan sini balik. Pusing tak apa. Dapat pasangnya ni kan? Setiap pemasangan ini harus dilakukan dengan teliti. Selain kosnya yang mencecah jutaan ringgit, barangan juga agak terhad. Padahal lagi, setiap bahagian roller coaster ini diimport dari Jerman. Sistem apa yang buat berbeza dengan roller coaster yang lain kat Malaysia ni? Okey, bagi ini technic coaster, semua barangan dia, semua dia berpak, semua dari Jerman. Walaupun satu washer, satu nut, semua dari Jerman. Itu yang penting ya, sekali mereka pastikan keselamatan penumpang. So macam ni brake, kalau bawa ada masalah ke, dia
rest stop sini, orang boleh turun dan juga turun bawah. Oh, jadi keselamatan lebih penting lah. Ya, ya, ya. Keselamatan yang paling penting. Macam sistem brake tu macam mana? Sistem brake dia ada dua jenis. Satu pakai angin, pneumatic system. Satu pakai magnetic. Itu roda, masa roda jalan je dia magnetic atau impact, dia dengan keping je. Kasih slow down sikit. Dan sebenarnya menurut Mr. Kevin juga, apa yang bezakan roller coaster, teknik coaster di Malaysia dengan teknik coaster di Jerman? Di Jerman tu mereka kalau bermula coaster tu macam terus laju kan, laju tanpa henti. Tapi kerana mengikut kesesuaian Malaysia, mereka ubah sedikit lima di mana ada sistem brake. Masa waktu turun tu ada kasih brake slow, ada beberapa kali brake supaya tak nampak laju sangat. Jadi lebih sesuai untuk menarik kanak-kanak dan dewasa main sesi keluarga. Itu yang akan, itu membezakannya. Dan yang special untuk untuk Legoland saja. Itu mengurangkan kelajuan dia. Macam orang macam saya ini takut, eloklah naik di sini. Di Jerman kan mungkin saya tak naik lah. Lagi laju. Lagi laju. Okey, kita jalan ke sana. Musim bunga di Eropah telah bermula. Majalah Tiga berkesempatan melawat sebuah pekan kecil yang terletak di selatan Jerman. Günzburg, sebuah pekan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Apa yang menarik, pekan ini masih mengekalkan ciri-ciri seni bina Eropah lama. Tidak jauh dari Pekan Günzburg, berdiri Legoland Deutschland. Taman tema Legoland ketiga yang dibuka secara rasmi pada tahun 2002. Hari ini saya berada di Legoland Deutschland, terletak kira-kira 6 km daripada bandar Günzburg. Dan Legoland ini adalah seluas 140 hektar dan menawarkan lebih 50 jenis permainan yang berkonsepkan Lego. Dan apa yang bakal saya lalui hari ini adalah apa yang bakal juga anda rasai apabila Legoland Malaysia dibuka pada September 2012 nanti. Terbahagi kepada 7 bahagian dengan tema berbeza, Legoland Deutschland menggunakan lebih 55 juta kepingan Lego. Bersesuaian dengan moto Play Your Part, taman tema ini dibina khusus untuk kanak-kanak seawal usia 3 tahun hingga 12 tahun. Apa yang menariknya, ia bukan sahaja tertumpu untuk kanak-kanak semata-mata. Malah, mereka yang masih berjiwa kanak-kanak juga turut berpeluang merasai pengalaman menaiki permainan berkonsepkan Lego. Okay, sekarang saya sedang menaiki Legoland Express di mana kita akan melihat meninjau keseluruhan kawasan Legoland dengan pemandangan yang indah dan hawa dengan udara yang sangat segar. Dan saya bersama dengan Marian. Hello. Okay, maybe you can tell us more what are the specialties that Legoland Germany offers the visitors actually. Legoland Germany or Legoland German ialah taman tema yang khusus untuk sisi keluarga dan yang paling istimewa ialah Miniland. And we have the speciality is the Miniland, which is in the di mana semua negara-negara indah Eropah dibina dengan menggunakan kepingan Lego, dan lebih 25 juta Lego digunakan untuk taman ini. Yeah.
antara bahagian yang paling mendapat tumpuan pengunjung ialah Miniland. Mula dipamerkan pada orang ramai sejak tahun 2002. Miniland ini mempamerkan replika-replika lokasi dan penempatan terkenal Eropah. Antaranya ialah lapangan terbang antarabangsa Munich. Replika ini antara yang paling sukar untuk dibina. Ia mengambil masa lebih ratusan ribu jam. Bandaraya Rotterdam Belanda juga antara replika yang menjadi tumpuan. Selain seni binanya yang unik, ia juga mampu memberi gambaran keseluruhan kota tercantik dunia ini. Kota Venice, bandar yang penuh dengan kisah romantis. Ia dibina menggunakan lebih dari 3 hingga 4 juta kepingan Lego. Walaupun ada di antaranya berusia lebih 10 tahun, ia masih teguh berdiri menjadi landscape indah buat taman tema ini. Sejarah juga dicatat apabila menara Lego tertinggi di dunia berjaya dibina. Korea Selatan telah berjaya memecah rekod dunia dengan membina menara Lego setinggi 31.9 meter. Ia adalah hasil sumbangan daripada 4,000 orang kanak-kanak bagi tujuan sambutan tahun ke-80 Lego. Sudah lebih 2 dekad, Vera masih gigih menguruskan minatnya dalam seni pembuatan model Lego. Memulakan kerjayanya seawal jam 9 pagi. Dia antara pembina model Lego terbaik dunia. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dibuat harus disulam dengan minat yang mendalam. Best things is we can build the original. Apa yang menarik, kami boleh mencipta bangunan yang besar menjadi kecil, dan jika ada gambaran seperti foto wajah atau haiwan, ia akan kelihatan seakan-akan sama dengan yang asli. Nearly than the original. That is very very good. We love it. Vera bukan sahaja tertumpu dalam menghasilkan replika bangunan terkemuka dunia. Dia juga turut menyumbang dalam pembikinan replika haiwan dan juga replika wajah seseorang. Is it hard to do that? Sometimes yes, when you have to build a face. Kadang-kadang amat sukar jika kita harus buat replika wajah seseorang. Ianya lebih susah berbanding membina replika lain. Amat mencabar. Good, but it's not so special. Vera antara 17 pembina model Lego di sini. Menurut Vera, sepanjang pelibatannya dalam dunia kreatif ini, pembina model Lego sentiasa bersilih ganti. Learn by doing. Belajar sambil membuatnya. Kami sering memberitahu generasi baru bagaimana ingin membina replika dengan baik. Apa saja yang saya ada akan saya kongsikan kepada semua. Lagi banyak kita buat, lagi banyak pengalaman dan ilmu yang kita timba. And the time is when you work every day, you are very special. More than you work, the better is the work that you do. Vera amat mementingkan kualiti. Setiap replika Lego yang dihasilkannya mestilah sentiasa berada dalam keadaan yang baik. We can build a lot of models. Dalam masa akan datang, akan ada banyak lagi model-model baru. Setiap hari, ramai yang gembira melihat hasil kerja kami. Kami harus sentiasa berjiwa kanak-kanak untuk menghasilkan yang terbaik. Setiap kepingan Lego ini diimport dari Republik Czech. Ini kerana Lego dari negara itu dapat dihasilkan lebih murah berbanding negara lain. Saya amat gembira kerana saya ada rakan sekerja di Malaysia. Saya pernah bertemu salah seorang dari mereka sewaktu di Bilun, dan saya boleh nampak gambaran bahawa mereka amat bagus dan telah lakukan yang terbaik. The model builder in Malaysia, I see the pictures from the models they built. They are very great. Yeah, it's a very, very great. Make a very, very good job inside.
model shop in the future. I think so. Yeah. Legoland ini sememangnya sebuah tema-tema yang menyatukan masyarakat. Selalu banyak bahagian yang harus diterokai, antaranya Adventures of Pirates, Explorer All Night, Safari Tour, Lego Workshop dan Project X. Nah, inilah dia roller coaster Project X. Kalau di Malaysia, di Johor, mereka masih dalam proses pembinaan roller coaster yang sebeginilah rupanya nanti yang bakal anda rasakan di Malaysia nanti. Dan apa yang menariknya roller coaster ni, saya lihat dia punya kenderaan, dia punya kereta tu benar-benar berkonsepkan Lego juga, seolah-olah anda macam berada di atas Lego sewaktu penurunan roller coaster tu sendiri. Dan bagi anda yang gemarkan aktiviti lasak sebegini, anda boleh rasai nanti di Malaysia. Dan seperti saya yang kurang gemarkan lasak sebegini, kita hanya boleh mampu melihat dan menonton sajalah. Tapi mengikut kata orang ramai, memang roller coaster ni amat menarik kerana ia mengganakkan lagi hubungan antara ibu bapa dan anak, kerana dia boleh naik seisi keluarga serentak 4 orang sekali turun. Inilah dia roller coaster Project X. I think it's a great opportunity for the Ini peluang yang baik untuk rakyat Malaysia. Legoland ialah sebuah produk yang hebat. Ia membawa kegembiraan kepada seisi keluarga dan ia khusus untuk keluarga muda dan anak-anak kecil. Sementara itu, seawal jam 7 pagi lagi, warga kerja Legoland Malaysia telah bersiap sedia untuk memindahkan setiap replika bangunan Lego ke tapak pembinaan Legoland Malaysia. Diterbangkan khas dari Jerman, Stefan Bentig Voglio, pembina model Lego yang kini ditugaskan untuk membantu dalam proses pemasangan model yang penting. Proses ini dipanggil proses installation Lego models. Saya tiba di sini Ogos lalu dan akan berada di sini sehingga pembukaan nanti. Saya juga seorang pembina model Lego dan hari ini saya berpeluang untuk membantu jayakan proses ini. Everything is okay? Dilantik menjadi pengurus projek Midland di sini. Dia bertanggungjawab dalam menjalankan kerja-kerja pengukuran skala setiap model Lego. Turut dibantu Siti dan Firdaus, hari ini mereka bersama-sama akan memindahkan sebuah replika bangunan yang telah disiapkan kira-kira 2 tahun lalu. Masjid Sultan Abu Bakar Johor. Let's go close to the street. Ini cabaran yang amat besar, tapi ini tanggungjawab saya dan saya harus lakukannya. Yang belum kering ni tak boleh. Actually, the two parts left and right, it has an arch, so the car can go in. Portcullis. Yes. Ini apa ni? Yang ini. Ah. Ini getah. Getah. Ah. Jadi ada yang ni, dua ni baru. Yang tengah tu dah kering lah. So kalau tak bersihkan nanti dia akan melekat. Ah, warna tanah tu akan stick kat situ lah. Sebab benda ni panjang kan. We go. Okay. Can we move it? Here's everything. Every day I have a challenge. Yeah, that you told. Semuanya amat mencabar. Dari segi cuaca, komunikasi dan semua alatan di sini amat berbeza.
dengan yang ada di Jerman. Namun, semua kaki tangan di sini memberi komitmen dan kerjasama yang baik. Apa yang anda dapat lihat sekarang, kami dapat memasang model bangunan ini dengan baik. Saya tak sabar menunggu pembukaan tema-tema ini. Stephen sebelum ini pernah terlibat dalam projek Kennedy Space Center Model di California. Dia juga turut menyumbang tenaga dalam koleksi terbaru Lego, iaitu koleksi bersiri Star Wars. Seorang lagi yang dipertanggungjawab untuk membantu dalam proses ini ialah Lucy Simpson. Pembina model Lego berasal dari California ini sudah mahir akan selok-belok pemasangan model Lego. It's like an installation. Ini ialah buku panduan untuk menentukan replika ini. Ia menerangkan di mana posisi sebenar bangunan. Ini kerana semuanya adalah spesifikasi yang tersendiri. Semuanya harus dipasang mengikut apa yang dirancang. Exactly how we planned it out, they have to go exactly there. Kos pembinaan replika Masjid Sultan Abu Bakar ini mendalam belanja sebanyak RM100,000. Ekoran itu, ia harus diuruskan dengan berhati-hati. That's perfect, huh? Great. Thank you. Looks good, huh? Will that affect the broken wire? Will that affect the model? No. It's a strong Lego. Yeah, doesn't matter. What just happened? Just like that. You have to keep it, move it around. Because we must to adjust that we have the model exactly in the center. That's so important. It was in the wrong position. Yeah, it was a little bit in the wrong position. Yeah. Well, we got lucky on this one. Okay, this goes here. Yeah. Selepas melepasi pelbagai cabaran, akhirnya replika ini selesai dipasang dan sedia untuk dipamerkan. Yang tu tak buka. Tak, tu memang dia punya slide. But we have so many nice buildings. Kita ada terlalu banyak bangunan yang amat cantik. Kita ada Taj Mahal yang indah, bangunan-bangunan Johor, KLIA, dan akan menjadi bangunan replika terbesar di dunia. Lebih 40 jenis permainan bakal menghiburkan pengunjung. Pemeriksaan dan percubaan setiap permainan ini sedang giat dijalankan. Ia bagi memastikan setiap pengunjung yang hadir dapat merasai keseronokan fantasi Lego. Lebih 100 buah replika bangunan Lego telah berjaya disiapkan. Walaupun tugasan mereka hampir selesai, ia tidak bermakna segalanya akan terhenti di sini. Dunia bermain dengan Lego sudah sebati dengan jiwa setiap anak tempatan ini. Siti percaya 1,001 jenis replika Lego bakal terhasil kerana ia sudah menjadi warna kehidupannya. Apa yang terhasil kat sini adalah sebahagian, boleh dikatakan sebahagian daripada diri model builder kat sini. Jadi masing-masing memang tak sabar sangat nak tengok hari launching Legoland Malaysia, yang mana orang ramai dapat tengok hasil yang kita kat sini, rakyat tempatan sendiri yang hasilkan. Lego bukan lagi permainan untuk kanak-kanak. Ia kini menjadi satu kerjaya yang mampu menaikkan anak tempatan setaraf dengan peringkat terkemuka di Eropah dan Amerika.